Halo teman-teman, mari kita membuat anyaman tal gelang tali kur. Siapkan warna hitam seperti ini, kurang lebih 1 meter untuk ditekuk menjadi 2. Nah, sekarang kita silang menggunakan warna biru. Kita rapikan terlebih dahulu untuk warna hitamnya di atas. Kita masukkan warna hitam terlebih dahulu, kemudian warna birunya ya. Jadi hanya menyilang seperti ini ya teman-teman. Ini akan sangat mudah sekali ya buat panjenengan untuk membuat tali kor. Sebagai tugas sekolah, jika waktu kalian mepet banget gitu ya. Jika kalian mepet banget waktunya untuk membuat tali kor, nah ini sudah mau masuk sekitar jam 7. Dan kalian bisa membuat ini mungkin sekitar jam 7 kurang 5 menit. Tugas Anda sudah beres dan kalian akan mendapatkan nilai yang bagus. Wow, dapat pujian dari guru Anda. Bagus sekali tali kurnya. Warna biru silang, warna hitam silang. Asalkan kita posisinya terus seperti itu ya. Selalu rapi. Bergantian antara yang merah, yang hitam di atas, yang biru di bawah, kemudian biru di atas, hitamnya di bawah, dan disilang begitu seterusnya. Yuk buat karya Anda semakin gampang, semakin mudah untuk menjadi karya-karya yang terbaik. Baik, ini sudah menjadi apa? Bentuk yang indah. Ini boleh kita beri nama anyaman air terjun ya. Sama yang kemarin juga saya membuat air terjun, cuma warnanya hitam sama merah. Namun kalau kita pengen membuat nama yang baru, bolehlah ya buat nama yang baru. Namanya seuntai padi. Bener ya? Jadi untuk lancip-lancipnya itu bak padi yang berjajar, cuma memang satu untai saja ya. Baik, kita tali sekarang, tali bunuh diri. Karena nali sendiri ya, kalau tali mati itu kedua-duanya saling mengait dan tidak bisa dibuka, itu tali mati. Ini tali bunuh diri atau tali ya apa ya, gulung diri lah. Kita amankan, kita potong. Karena kita akan menentukan untuk warna yang apa itu, yang biru muda ini sebagai pengait daripada gelang tersebut. Kita amankan supaya tidak ini ya, supaya tidak terurai. Kasih api kecil, awas, hati-hati ya teman-teman, harus pakai. Kalau memang buru-buru sih ya, karena jam 7 kurang 5 menit sudah masuk dan ada tugas sekolah, ini harus dikerjakan secepatnya. Maka panas tidak akan terasa ya teman-teman. Asik. Wah, mantap jiwa. Ini cocok sekali untuk kulit-kulit yang bersih, yang putih. Yang hitam gimana? Pasti akan terlebih terlihat. Ya. Karena warnanya cerah dan yang satunya sangat keren gitu ya. Boleh kita amankan atau boleh kita pakai sedikit kuncir ya. Jadi biar terlihat ada semacam ini ya, ada semacam
suwir-suwirnya atau serui-serui. Serui-serui. Baik, ini sudah jadi ya teman-teman. Us, mantap, mantap. Tuh kan, mantap banget ya. Mantap. Oke, jangan lupa share, like, and comment ya teman-teman. Thank you. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Dadah.